Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Fa ayyuhal akhwati fillah, nuwasil dars at-ta'bir fi hadzal yawm. Fa iftahna safha 23. Iftahna safha 23. At-tadribu ats-tsaminu, kawin 3 jumalin tashtamilu 'ala ma yali. In lam walakin ma qauluka. In lam, ya, jika tidak, walakin ma qauluka, akan tetapi apa perkataanmu. Nah, itu yang kedua. Buat kalimat yang ada in lam, ya. Kemudian yang kedua, walakin ma qauluka. Ya. Nah, misalnya in apa, jika tidak, kalau di naskah kaifa nakunu muslimin in lam nuwakkir saghirana walam la yukrim daifan wala yazuru maridan ya wala yarhamu miskinan. Wa kaifa nakunu muslimin in lam yuwakkir saghirana saghirana kabirana wayarham kabirona sawirona. Nah, ya, misal ya in lam, jika tidak atau jika belum. Ya, contohnya kalau di naskah, wa kaifa nakunu muslimin in lam yuwaqqir sawirona kabirona. Bagaimana kita menjadi umat muslim jika tidak menghormati yang kecil, tidak menghormati yang besar, atau yang besar tidak mengasihi, menyayangi yang kecil. Nah, buat seperti itu. Kalau ini jumlah mufidah, ana buat bebas ya, yang offline ataupun yang online, yang di sini ataupun yang di sana boleh jawab ya. Untuk mempercepat ya, jadi bebas, terbuka, siapa yang bisa jawab maka angkat tangan dan sebutkan namanya. Aku mau nomor satu. Argia nomor satu, tafadhali. Itu sudah sholat? Sudah. Itu di mana tempatnya lagi? Di belakang saya. Di belakang siapa? Di mana? Ya, sudah. Ya, Argia tafadhali. Gini boleh gak? Bagaimana? Kaifa nakunu muslimina in lam adaya salat salatil fardu. Naam, sahih. Kaifa nakunu muslimin in lam yuaddis salat. In lam yu'addis shalah. Bagaimana kita menjadi kaum muslimin jika kita tidak mengerjakan sholat. Nah, itu teguran untuk Tarisa ya, Argia. Masya Allah. Dibong, Tarisa, bong. Ya, Pak, salamin buat Tarisa. Jazakillah khairan. Oh, disalamin katanya. Katanya nasihatnya apa bermanfaat. Masuk ke hati katanya. Jazakillah. Nah, syukran. Ustaz. Iya. Ya. Yang kedua artinya apa Ustaz? Yang walakin maqauluka. Walakin maqauluka, akan tetapi apa perkataanmu. Nah, kalau dicontoh walakin maqauluka fil ladzi la yukrimu dhaifan wala yazuru maridon. Apa pendapatmu pada orang-orang yang tidak menghormati tamu, tidak mengunjungi orang yang sakit ya. Ini apa pendapatmu? Tapi apa pendapatmu?
Ya, ini terbuka, boleh yang offline, boleh yang online, silahkan. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 23. Tapi apa pendapatmu, apa perkataanmu? Kalau gini boleh enggak? Bagaimana? Benar apa enggak? Walakin mako luka filadhi la yusa ibu sodikon. La yusa bisa, kan? Ibu sodikon. Iya, bisa ya. Akan tetapi apa pendapatmu bagi apa pada orang yang tidak membantu ya, membantu atau menolong temannya. Iya, boleh ya. Akan tetapi apa pendapatmu pada orang yang tidak menolong temannya? Kalau begitu kita lanjutkan at-tadribu tasi'u. At-tadribu tasi'u akmilil jumalal atiyah min indika. Akmilil jumalal atiyah min indika. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini dari apa? Dari jawabanmu, maksudnya ya, min indika darimu, dari jawabanmu. Nah, kalau ini satu-satu aja ya, satu-satu kita mulai dari yang offline. Atau dikasih waktu ya, dikasih waktu untuk mengerjakan ya, tafadhol, dikasih waktu 3 menit ya, 3 menit mengerjakan soal-soal ini, tafadhol dijawab ya, yang online maupun yang offline dikerjakan. Hinama ketika, hinama syahadahu ketika melihatnya. Apa kasodi itu? Ustaz, aku keberapa? Yang nomor berapa? Berarti aku keberapa? 67 yang online 67. Nah, kan enggak ada nomor 7. Kenapa? Enggak ada nomor 7, Ustaz. Oh, berarti yang setelahnya. Putri 6 apa aku yang 6? Di sini kan ada 5 orang, berarti di sini dulu 5, kemudian nanti 6 7 8 yang online. Iya, siapa dulu? Iya, Putri, Erdian, Nisa. Oh, iya Ustaz, oke. Okay. Iya. Kecuali kalau yang offline-nya sudah pada nyerah. Iya, nyerah. Kita kasih online dulu. Ya. Fania tadi apa, Pak Ustaz? Fania, Fana yang tidak kekal. Siapa nomor satu? Aku nomor 5. Iya, berarti Muja 1, Vianis 2, kemudian Yasmin 3, Naima 4, Tarisa 5. Nah, begitu lebih bagus ya. Ustaz mau nanya. Nanti Putri nomor 6, Hargia yang setelahnya. Iya? Ya Ish, artinya apa Ustaz yang nomor 6? Nomor ya 6, ish. Ya Ish, yakni hidup. Hidup. Manjur, ya Ish, hidup. Yunfiku itu ya apa? Manfaat. Atau menginfakkan. Oh, ini ada panggilan masuk, bagaimana ya? Sebentar ya, Ana. Ustaz, yang atadribul asyir diapain?
Afwan terputus karena ada apa yang masuk. Sudah dikerjakan. Aryan tidak pakai baju. Ya, kita mulai dari yang ada di sini. Tafadoli, sudah ketemu Muja? Muja belum. Ustaz. Ya. Nomor 6 maksudnya gimana sih, Ustaz? Siapa yang berinfak titik-titik hidup? Nomor 6. Maksudnya gimana? Gak ngerti. Aghotha Sodiqi Usra Usratahu 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 Hinama syahadahu. Naam, sahih. Nanti dulu, yang online ini suaranya kecil lagi nih. Ana lupa kemarin cara ketika ada yang nelpon terus suaranya kecil. Oh iya. Tafadhol, Putri tadi mau tanya. Itu Ustaz, yang nomor 6 maksudnya gimana? Yang manyun fiku titik-titik ya ish. Iya, siapa yang berinfak titik-titik, dia akan hidup. Dia akan hidup. Ustaz, iya, At-Tadribul Asyir dia apa? At-Tadribul Asyir, Uktub salah tajumalin mukammilan biha. Tulislah 3 kalimat yang melengkapi kalimat berikut ini. Jadi itu yang di halaman 24 itu dilanjutin ceritanya maksudnya. 24. Iya, nah, itu sebutkan Kak, apa 3 4 5 6 berarti ya. Nah, itu lanjutkan ceritanya, lanjutkan kalimatnya. Ya, Muja, Agolta, Sodiqi, apa tadi? Muja, Usratahu, Hinama Syahadahu, ya, atau Hinama, karena di sini Hu, ya, Hu ini kan untuk mudhakar, ya, kalau Usrah kan mu'annas, coba cari yang mudhakar. Usratun kan mu'annas, ya kan? Ah, di sini syahadahu, ada ini spidol. Selamat hari Ya, minta spidolnya. Syahadahu. Muradifnya ini apa? Ada muradifnya mudakkar. Itu suatu yang mana keluarga? Iya, muradifnya apa? Suatu. Baina yadain satu. Asatir. Hal. Usarun. Ya? Argia? Ya? Usarun bukan jamaknya. Ah, itu jamaknya. Ada muradifnya baina yadek satu wahda kedua. Kalau enggak satu. Ailun, ailun. Rasul. Nah. Ahluhu. Ailun. Ah, ini dia dibantu. Oh, ailun. Apa? Ahlun katanya. Oh, ahlun. Nah, ini mudzakkar. Ya, aghotha shodiqi ahlahu. Lahu hinama syahadahu. Jadi ketika
ini yang mudahkan, ini yang jadikan mudahkan kita. Kita lanjutkan nomor 2 tadi adalah pianis. Al-ukhuwatul haqiqiyah hiya, persaudaraan yang sebetulnya itu adalah ada enggak di naskah di ini di hiwar? Mujtama. Mujtama ul haqiqiyah. Apa al-ukhuwa al-haqiqiyah ya? Kurang tepat. Mana dia? Persaudaraan yang sesungguhnya adalah yang bagaimana? Saling apa? Persaudaraan yang sesungguhnya adalah yang saling tolong menolong dan membantu. Bila Arabiyah. Iya, dicarilah. Tolong menolong. Iya kan sering tolong menolong membantu. Sering kita lewatkan. Ta'awan mobil biar riwat takwa. Nah, itu dia dibantu dengan yang online. Ah, iya, Larry, makasih. Apa tadi? Pianis al-ukhuwatul haqiqiyah ya? Aduh. Hiya allati tata'awanu 'alal birri wattaqwa, ya. Al-ukhuwatul haqiqiyah hiya allati tata'awanu 'alal birri wattaqwa. Nah itu ya, makanya di murojaah. Kalau begitu nomor 3 Yasmin. Man kasa arian fid dunya. Ya. Siapa yang memberikan pakaian seseorang di dunia? Kenapa? Bahasa Indonesia dulu deh. Kalau tidak bisa langsung bahasa Arab, bahasa Indonesia dulu. Man kasa arian fid dunya tarjimi. Ya, seseorang di dunia. Kenapa dia? Apakah dia akan mendapatkan pahala atau akan diberikan balasan yang sama, dipakaikan baju juga di akhirat? Apa itu halaman? Siapa yang memberi pakaian di dunia maka akan mendapatkan pahala Allah. Itu sudah bantu. Ini yang masih kurang ya, yang masih kurang ketika membuat jawaban atau membuat jumlah mufidah masih kurang. Harusnya diperbanyak. Bagaimana Yasmin, man kasa arian fit dunia? Siapa yang memberi pakaian seseorang yang tidak berpakaian di dunia, maka dipakaikan di akhirat. Tarjimi ilal Arabiyah. Hawil ilal Arabiyah. Masalah akhirat. Apa?
Fa. Fakasa. Fakasallahu fil akhirah. Fakasallahu fil akhirah. Atau man kasa arian fid dunya a'tahu Allahu ajran ajrahu. Allah memberikan pahalanya. Allah memberikan memakaikan baju untuknya di akhirat. Iya, ba'da Yasmin berarti Naimah nomor 4. Inna masyaghilal hayati la. Iya. Iya. Tarjim baca cuma tarjimi. Itu baca sih. Sesungguhnya. Naam. Naam. Dunia ini dunia. Naam, kesini. Naam. Naam. Naam, bil arabiyah. Inna masyaallah hayatna. Tidak akan kekal. Kalau faniyah tidak akan kekal, berarti nanti tidak akan kekal. Tidak akan fana, nanti artinya malah kebalikannya. Faniyah itu fana. Fana. Faniyah itu artinya tidak kekal. Nanti kalau tidaknya dua kali, jadi iya malahan. Jadi harus cari yang lain. Lawannya, iya. Abadi. Iya. Abadi. Iya. Abadi. Abadi apa? Abdul. Cari yang lain. Cari lawannya. Lawan dari Fania. La yafna. Berarti abadi. Abadi bila arabia apa? Abadi bahasa apa abadi? Abadi. Ah, kita ke online, tafadhali yang online dibantu. Ya. Yang offline ini pada enggak konek-konek. Abadi abadan bahasa Arabnya. Iya, atau ana yafna muradifnya apa? Bakia abadi yang... bukan yang abadi juga. Abadan. Atau la yakhludu, la yakhludu. Khalida yakhludu, khalidan. Khalid ya khalidina fiha. Ya, la yakhludu. Inna masyaghilal hayati la yakhludu. Sesungguhnya kesibukan hidup ini tidak akan abadi. Nah, kalau maunya yang seperti itu. Ya, la yakhludu. Tafadhali ba'daha Tarisa. Naam. Naam. Ya. Lebih besar. Bila Arabia? Ya, Pak Ustaz. Naam. Baqiyah ya, Pak Ustaz. Ad-dunya faniyatun walakinnal akhiratu baqiyatun. Atau khalidun. Atau khalidatun. Khalidatun. Ad-dunya faniyatun walakinnal akhiratu khalidatun. Nah ini. Ya. Ah, setelahnya tafadhali putri. Putri Salsabila. Yang online. Kita sekarang ke yang online. Man yunfiq fil hayati dunia ya ish. Ya, man yunfiq. Fil hayati dunia.
fil hayatid dunya ya ish. Naam la ba'sa bihi man yunfiq fil hayatid dunya ya ish. Ya siapa yang berinfak di kehidupan dunia dia akan hidup. Naam la ba'sa bihi. Atau man yunfiq malahu ya ish. Kemudian kita lanjutkan at-tadribul ashiru. Uktub thalatha jumalin mukammilan biha ma ya'ti. Tafaddali argia. Berarti satu aja ya. Karena ada tiga, satu argia, satu anisa. Lanjut setelah yang nomor tiga kan? Iya, dibaca dulu satu, dua, tiganya. Da Utsmanu sadiqahu ahmadu ila wali matin fidarihi. Utsman mengajak temannya Ahmad ke pesta di rumahnya. Qabila Ahmad da'wati. Wa fil yaumi tsani dhahaba ila dari Utsman. Iya. Apa Ahmad memenuhi panggilan Utsman. Kemudian pada hari kedua, dia pergi ke rumahnya Utsman. Pergi ke rumahnya Utsman. Terus apa yang terjadi setelah itu? Kayak gini boleh enggak? Bagaimana? Fuhina ja'a fi dari Utsmana Ahmadu yusofihu Utsmana. Oh, boleh, boleh. Ya. Wahina ja'a ila dari Utsmana sofaha au yusofihu Utsmana. Ya, boleh. Dan ketika datang ke rumah Utsman, dia bersalaman dengan Utsman. Tapi kan sekarang pandemi ya. Iya. Nah ini enggak apa-apa. La ba'sa bihi. Iya, ba'daha Anisa ketemu. Halaman 2324. Nah ini makanya yang offline ini enggak konek-konek. Ana bilang 2324 at-tadribul ashiru. Tadi Ardi apa? Tapi yang cerita Farisa. Aku menyalami si Ahmad, menyalami si Utsman. Iya, Ahmad bersalaman dengan Utsman. Ketika salaman, apalagi? Menjawab salam. Setelah jawab salam, pulang. Ngajak makan. Cuma 6 doang itu, baru diajak makan sudah selesai. Ya. Nah, Anisa. Berarti ini menjawab salam, Ustaz. Ahmad menjawab salam. Itu kan usulan dari Argia, menjawab salam. Tapi itu cuma 3 jumlah loh, 3, 4, 5, 6 cuma 3. Nanti salaman, menjawab salam, diajak makan, makannya belum nanti. Tau-tau udah selesai. Ahmad mengobrol. Iya, mengobrol. Apa bila Arabia? Ya. Wahina ja'a ila dari Utsmana yusafihu Utsmana. Safaha Ahmadu Utsmana. Tsumma berbicara kepadanya. Kenapa? Ada apa di situ? Ini kenapa? Kemana itu? Ini nggak jelas. Mungkin itu soal jarak. Ngapain? Tahu. Tapi ada jaraknya. Iya, nggak apa-apa. Pak, bisa dipotong nggak kita? Dipotong. Nah, ini kalau dilapor nanti bagaimana ini? Nanti. Kan ini berjalan. Laporannya harus tahu. Orang ada yang masuk juga sering dilapor. Itu lagi.
Haro bukannya berbincang juga Ustaz artinya? Iya. Tahawaro artinya berbincang. Atau tahaddatsa. Tahawaro. Takallama atau tahaddatsa Ahmadu bi Utsman. Ya. Tsumma akala ta'amahu wasta'dhana lirruju'i. Naam. Kalau begitu kita lanjutkan ke pelajaran setelahnya. Naam barakallahu fikunna untuk pelajaran takbir. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.